Oke guys, selamat datang di channel Yong Kilim guys. Di top up Ember Chimera Land murah, legal dan 100% aman guys. Ya di Lim Store lah. Silakan cek link deskripsi untuk pembeliannya guys. So, let's go. Video kali ini gue bakalan buat video review pet guys. Review pet apa yang bakal gue lakuin hari ini? Gue bakal review 7 pet langsung guys. Ini tapi 7 petnya langsung, ini satu jenis petnya guys. Cuma gue gak tahu skillnya itu berbeda atau dari, kalau dari tampilan pasti udah pasti beda. Cuma kalau untuk dari skill kita belum tahu guys ya. Ini ada 7 jenis centaur yang gue ada punya, yaitu centaurin, centauron, centaurite, terus centaurlius, centaurmina, centaurvir, terus centaurdeus. So gue bakalan review 7 centaur ini guys ya. Kita lihat apakah ada perbedaan race skill-skillnya atau enggak ya. So, gue bakalan skip ke penetasannya guys ya. Soalnya kalau penetasan 7 ini bakal lama banget. So, gue bakalan skip. Let's go. Oke guys, sekarang penetasannya sudah kelar guys. Jadi sekarang gue bakalan review 7 biji pet jenis centaur ini guys ya. Untuk skill-skillnya kayak sama aja guys ya. Cuma kalau dari bentuk udah pasti beda. Ini yang kakek tua ini badannya paling gede guys ya. Ini centaurvir ini ya lumayan lah. Ini yang centaur, ini yang mina guys, ini kecil. Terus ini si Lius lumayan lah ya. Ini si Rite, Ite. Ada tanduknya guys ini guys. Ini si centauron. Wah, wow, ini item guys, kelas. Ini Ite, ini Ite. Oh, udah ya. Ini oke, kita lihat skill-skillnya dulu ya. Untuk dress skill yang si centaur ini, yang cewek ini, dia 3 skill guys ya. Range, melee-melee ya. Terus ini si centauron. Oh, centauron ada 4 guys. Oh, berarti beda-beda skillnya ya. Ada 1, 2, 3, 3 jenis melee, 1 jenis range guys ya. Yang ini si IT ini 3, dia sama kayak si ini ya, si centaurin. Si centaurlius sama 3. Si Mina juga 3, terus Centaurvir 3 juga. Centaurdeus 4 guys. Yang beda cuma ini 2 guys ya. Ini 2 beda sama ini yang 5 ini ya, beda ya. Kita lihat untuk dari skill, untuk dari delicacies. Delicacies kita skip aja dulu guys ya. Karena kalau delicacies mungkin ya gak terlalu penting juga. Untuk appearance ini bisa diubah-ubah. Bisa kalian kasih sayap juga guys ya. This part can be insert. Jadi kalian bisa masukin sayapnya. Untuk atribut ini 6161, ini totalnya ada sekitar 180. Ini sama 180. Ini kurang guys ya. Sorry, ini si Ren gue dalam party, gue harus tolak dulu. Ini 156 guys ya total ya. 150 bukan 160 ya. Terus ini sama kayak yang si ini. Ini juga sama kayak yang si ini, 156. Ini sama 156 juga ini kayaknya guys. 154 kali ya. Ini 180 guys ya. 170 tadi guys ini guys. 176 yang ini guys, 176. Sorry, 176 ini ya. Ya bener 176 sama aja. Untuk yang default skillnya armor pierce yang si ini. Ini defense, ini attack. Yang satunya PvP damage reduction, yang satunya ini PvP damage bonus. Kayaknya berlawan-lawanan ini sama ini. Satu jenis guys, PvP damage bonus ini yang reductionnya guys. Terus yang ini Centaur Fear, ini melee damage reduction, Centaur Deus melee damage increase guys. So kita cek guys ya. Bentar guys, kita diklan ada apa deh. I'm still record. Kita bakalan coba tes yang ini dulu guys. Si ini dulu guys. Kita deploy. Kita lihat guys. Oh, dari bentuknya juga ya, gak terlalu gede-gede amat lah guys ya. So-so lah ya. Ini lumayan gede sih. Tapi kayak gini, kayak gini bentuknya. Kita coba keluarin yang lain guys ya. Ini si centauron. Centauron, wuh ini gede nih centauron guys. Buset dah.
Keren guys Centauron guys. Ini gede nih badannya nih. Anjir, kudanya gila ini. Oh my god, boy, Centauron. Ini Centaurid. Ini si bocil, guys. Bocil bertanduk. Widih. Yehi. Ding 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 ding. Gini-gini dong. Ya elah, boy. Kita coba yang sini, guys. Si Centaurlius. Centaurlius kayak gini guys ya, bentuknya. Oh my god. Sama aja guys kalau untuk dari bentuk larinya sama aja. Coba kita lihat si ini guys, si Mina bentuknya gede nggak? Ya lumayan gede tapi nggak terlalu gede ya. Soso lah. Ini Centaurfear. Ini gede guys. Ini lebih keren lagi nih. Coba kayak yang Centaur Deus ini lebih keren guys ya. Ini bapak, ini kakek-kakek ini guys, gila sih ini. Ini ada bajunya nih, ini yang paling keren nih. Yes boy, gile boy. Bisa di speed up nih guys, pencet. Kalau di PC pencet shift ini larinya cepet nih. Cing, kalau di pasifnya jadi biasa aja. Stop dulu. Gila, coy coy. So sekarang gue bakal tes untuk skillnya dari, kita lihat guys ya, dari 77 ini skillnya apakah sama. Kayaknya sama guys ya. Ntar gue coba bakalan bandingin yang ini sama ini sama ya. Ini kan ada 5 ya. Kalau gue review semua 5-5-nya skillnya, it's okay lah tapi guys ya. Kita lihat aja ntar apakah sama guys ya. So, gue bakalan pindah ke sentral. Bakalan buat gue lihat ke skillnya itu kayak gimana. So, let's go kita pindah. Okay, guys. Sekarang kita udah sampai di sentralnya guys ya. Ini di Noble Tribe. Lagi kosong ini. Nggak ada orang. Kesempatan kita untuk review skill pet guys ya. Untuk yang bakalan gue review ini, karena ini 3 jenis skill ya. Ini skillnya 3 si Centaur Fear ini. Gue bakalan tes lihat nih guys. Animasi skillnya tuh kayak gimana? Apakah keren gak? Sikat boy. Oke, ini biasa lah panah agak jelas ya itu guys ya. Lompat-lompat. Oke. Ditabok-tabok ya guys sama dia. Oke, gitu-gitu doang. Itu area guys. Oh my god, itu yang skill yang satunya itu area banget ya. Kalian lihat guys. Oh my god. Skillnya area coy. Tembak lagi areanya. Wih. Kalian tuh gak sampai sono-sono anjir. Gila damage-nya. Kita lihat gak sampai sono-sono gak? Gila, sampai di sana cuy. Gila sih ini skillnya areanya jauh ya untuk yang ini ya. Coba kita tes yang ini guys ya. Ini juga 3 skill. Gue pengen lihat apakah animasinya bakalan sama atau enggak ya. Kita tes, kita lihat. Kalau sama ya kita bakalan langsung skip ke yang 4 skill tadi ya. Kita lihat aja. Mana nih skillnya nih? Sama aja guys ini guys ya. Sama aja, yaudah. Kita lihat yang si ini guys, si kakek aja ya. Karena ini kan sama ini skillnya sama guys ya. Centauron sama si Centaur Deus ini sama. Biar keren kita lihat kakek tua ini aja guys. Yuk, kek, sikat kek. Gila, boy. Boy kakek tua ini, guys. Shoot. Ini nih yang beda nih. Cetar, gila, guys. Oh my god. Yehey. Tung, ini apa-apaan nih? Siapa nih lagi nih? Gila, coy. Gila. Par, gila. Panah maut, guys. Tar. Gile coy. Gila. Animasinya keren sih untuk yang si Centaur Deus ini ya. Tuh kan lihat guys. Skillnya bisa sampai-sampai sejauh-jauh itu coy. Gila sih ini. Oke, Jos Gandos ini guys. Keren sih ya. Oke lah guys, kita coba yang satunya guys, yang si ini guys, Centauron guys. Centauron. Coba, sikat. Kayaknya sama aja sih guys, untuk skill dia sama Centaur Deus ya. Iya, sama aja deh. Centauron sama Centaur Deus ya, sama aja deh. Tuh. Animasinya ya, so-so lah guys ya, lumayan. Oke lah. Joss lah guys, tuh kan lihat guys.
Gila, sampai di sini anjir areanya. Gila sih guys. Ya, mungkin guys untuk video untuk review pet-nya kan udah lihat guys, review bentuknya udah, cara larinya, jalannya kayak gini. Terus skill-nya udah dan atribut-atributnya udah gue jelasin dan skill-skillnya udah gue kasih lihat ke kalian. Itu lumayan keren lah guys ya. Ini Centaur ini not bad lah guys kalau pet untuk ukuran tier B, untuk tier grand kayak gini ya. Not bad lah untuk skill-skillnya, cuma ini nggak worth untuk di-build ya. Kenapa? Karena ini pet normal. Ingat, pet normal nggak worth untuk di-build ya. Karena mending kalian build pet... Pet itu juga guys, pet-pet yang ada... yang ininya nih. Yang default skill-nya ini attribute conversion-nya 5% guys. Apalagi untuk yang F2P ya. Kalau F2P, kalau kalian build yang pet normal yang 4% ini, kalian butuh 5 biji limitless blood egg. Udah sering banget gue kasih tahu itu guys ya. Jadi itu nggak worth untuk di-build kalau untuk pet normal. Kecuali kalian, kalau kalian sultan dan kalian punya banyak resource guys, silakan mau build pet normal ya silakan. Ya, intinya kalian harus naikin ini guys. Harus fullin attribute conversion rate-nya ini jadi 5% supaya berefek ke bloodline kalian guys. Cuma kalau kalian yang nggak ngincer bloodline ya it's okay, nggak apa-apa, nggak usah ngincer sampai 5%, 4% cukup. Yang penting pet-nya kalian suka dan kalian keren, yang kalian suka lah guys. Intinya review cukup segini aja. Thank you kalau udah nonton review 7 pet sekaligus ini guys ya. Semoga kalian senang. Kalau kalian senang di like, di sama jangan lupa di subscribe. Kalau saran pesan tinggalin kolom komentar. Gue yang kirim pamit. Dulu di sini next video. Bye.